Bersama kita akan melaksanakan latihan operasi khusus pasukan Katak. Ini adalah kegiatan rutin kami, di mana seperti kita ketahui bersama di tengah-tengah kita bergiat pada kondisi pandemi COVID ini, di mana Koramil 1 mempunyai tugas untuk melakukan evakuasi repatriasi WNI di yang melalui pelabuhan. Tentunya kami mempunyai tanggung jawab untuk selalu memaintain atau memelihara kemampuan tempur pasukan kami. Kebetulan saat ini kita akan melatihkan pasukan khusus kita, pasukan Kopaska atau Komando Pasukan Katak, di mana mereka dituntut untuk mempunyai beberapa kemampuan spesial, di antaranya adalah kemampuan teror anti teror, kemampuan demolisi anti demolisi atau peledakan ya segala macam, kemampuan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat, kemampuan untuk melaksanakan pertempuran permukaan dengan menggunakan sekoci karet, kemampuan untuk melaksanakan sabotase bawah air dan sebagainya. Itu yang kita tuntut, makanya saya hadir di sini untuk melihat kemampuan seperti apa hasil latihan yang telah selama ini dilaksanakan secara parsial oleh satuan masing-masing. Jadi nanti sekitar tanggal 30 nanti mungkin kita bisa lihat bersama. Jangan lupa subscribe ya!